sekali adik dah tahu bahawa untuk menjadi ahli sukan, kita harus sentiasa cergas. Kita harus sentiasa waspada. Bahasa orang putih, dia cakap alert. Kita sentiasa alert. Ha, macam ni. Kita tidak boleh lepaskan peluang kita kepada lawan kita. Apa yang kita buat, kita harus lebih bersedia. Seperti adik tu, siapa nama adik? Hei mata. Kau seorang saja punya mata, dua orang ni. Azri? Azri? Depan. Ha, okay. So, itu saya cakap tu, itu dengan ni. Okay, saya tengok dia dah bangun pukul 3 pagi. Kerana apa? Kerana dia tak sabar nak latihan. Jadi akan datang, bila adik ini dah besar besok, dah latihan cukup, dia akan sentiasa tak sabar untuk menjalani latihan. Kerana apa? Kerana untuk mempersiapkan diri dia terhadap lawan-lawan dia. Maka pemain-pemain macam ni biasanya boleh jadi pemain yang bagus dan boleh jadi champion. Okey adik? Ha, ini dia. Ha. Jadi apa yang adik kena ingat ialah ini. Saya sudah ajar adik-adik bagaimana untuk menjadi atlet yang luar biasa. Menjadi seorang pemain badminton yang luar biasa. Ha, jadi, dah kita buat exercise ni. Kalau biasa nanti saya akan tunjuk macam mana kita sebelum pergi sekolah, apa kita buat. Ha, dan sebab sini dah habis kan, waktu kita perut kosong. Maka sebab itu adik, malam tadi kena makan bersungguh-sungguh. Makan bersungguh-sungguh maksudnya kita kena makan bagus. Kita tak boleh makan cincai. Ha? Kita tak boleh cincai-cincai. Ha? Makan, kita kena makan yang betul. Kerana apa? Kerana kita harus isi perut kita. Pagi-pagi kita hendak buat apa? Senaman kita. Ha, nanti pukul 8:30 kita nak start balik. Okey, start balik. Apa adik kena buat? Lepas ini adik rehat sekejap, pergi sarapan, makan pagi. Kemudian balik hostel, ambil raket satu batang. Datang sini balik. Okey, kemudian 8:20 kita akan start balik sini. Kita akan start balik latihan seperti biasa. Kemudian nanti ada perlawanan pertunjukan. Ni, pemain hebat-hebat akan tunjuk aksi-aksi mereka. Begitu juga adik-adik. Kemudian nanti saya akan tunjuk bagaimana soal jawab yang adik telah baca malam tadi. Adik, tanya soalan apa semalam? Soalan apa semalam? Kata dah baca buku. Mesti ada soalan. Apa dia? Ha? Soalan apa? Tak tahu. Soalan, nanti saya dah cakap semalam. Siapa yang buat kerja rumah? Ha, semua ada. Saya tak nak tanya dia orang. Yo, tanya apa? Ha, ini semua tak buat kerja rumah. Maka itu sebabnya saya cakap bahawa seorang pemain yang hebat adalah pemain-pemain yang dengar cakap, dengar arahan. Ha, nasib baik ini baru kem bakat. Ha, kalau betul-betul ni pertandingan ni saya dah halau dah. Sebab tak buat kerja rumah. Kalau cikgu kat sekolah tu tak buat kerja rumah, dia suruh berdiri. Macam itu maksud dia, okey? Ini sebagai contoh saja saya bagi tahu. So nanti ada masa satu jam untuk adik ingat balik apa nak tanya. Okey, nak tanya. Saya ada bagi satu jam lagi, buku saya dah bagi. Nak tanya apa yang tak tanya. Kalau saya tak ada, adik tak ada soalan, saya tanya balik. Ni kalau dia tak ada soalan, saya tanya dia balik. Tunjukkan saya bagaimana nak buat behen. Ah, macam tu. Ini ingat baik-baik, adik-adik perempuan semua. Ini soal jawab. Cikgu sekolah tu lain. Ini cikgu badminton. Coach badminton. Okey? So lepas ni, adik ada tinggal ada masa lagi. Saya bagi peluang. Okey, lepas waktu sarapan tu sama-sama ingat nak buat apa. Soalan apa nak bagi tanya soalan ni? Soalan, aku punya kaki dah bagus ke? Aku punya nafas dah bagus ke? Aku punya smash dah bagus ke? Aku punya net dah bagus ke? Aku punya shadow ingat tak semalam? Kalau tak ada, saya tunjuk. Tunjukkan shadow semalam. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Kiri, kanan. Lepas tu pula, exercise. Macam mana, sebab apa Abang Zul buat exercise tu? Abang Wan buat exercise tu? Saya ulang. Ulang balik macam mana dia buat. Dia buat daripada mana kaki? Warm up tu apa? Warming down tu apa? Macam tu dia. Okay? Dan senaman tadi untuk apa? Kekuatan kaki untuk apa dan sebagainya. Okey, adik, lepas ni sarapan. Lepas sarapan, rehat, ambil raket tu, ingat nak tanya soalan. Okey, boleh?